Kita main Genshin Impact. Ini pertama kalinya gue pakai voice ya. Bukan pertama kali sih. Iya main sambil pakai voice gitu kan untuk game Genshin Impact. Oke. Okay. Oke, okay, selamat datang guys di channel yang Presta Gamer. Sekarang gue mau main Genshin Impact. Ada event. Eventnya itu yang kemarin baru keluar kalau nggak salah baru-baru ini satu hari yang lalu. Eventnya itu fish shop di mana dan di mana mereka berada gitu kan ya, lacak dan berburu. Ini ada lacak berburu, ntar gue cek dulu takutnya hilang recordingnya, suka kayak gitu. Nah pergi berburu ya, lacak dan buru satu. Apa nih satu satu ini apa satu yang apa ini yang diburu nih? Rekomendasi elemen es. Oke, gue punya si Kiki. Picek aja. Oke, kita tele aja. Oke, ini ya begitulah ya. Gue masih nyoba-nyoba gitu kan ya, pakai voice gitu. Oh ya, by the way, untuk kalian bukan berarti gue nggak ngupload selama hampir satu minggu ini ya, karena lagi nggak enak badan gitu ya, mah. Ya, perut gue kambuh gitu kan ya, sakit banget langsung pas serius gue gak mau lagi ya. Gak mau lagi dah gue itu kayak gitu. Kemarinnya kebanyakan minum air es. Kan keklik. Aduh ini kok. Gue tanin dulu dah. Bukan. Jadi. Bukan. Sin, terus ikuti. Biar mudah aja gitu, soalnya susah. Nah, kan ada tandanya tuh. Gambar kepala monster. Oh, jauh loh. Oke, buat bener lu tahu ya. Syukur alhamdulillah gue dapet, men. Oh, perjuangannya itu apa? Gue ngorbanin banner Ganyu itu sampai berapa? 70 kali itu. By the way, dapatnya di 80 ya, gue tahu gue. Di apa di bagian 80 kalau nggak salah ya, luar biasa, lumayan lah, lumayan banyak. Tapi kalau ditanya gue top up atau enggak, gue enggak top up. Top up sih sedikit loh. Apaan tuh, apa banyak fatui di sini. And ya gue main ini udah lumayan dari pertama kali keluar ya, tau lah ya. Gak tau juga, gak apa-apa sih. Gue suka game-game kayak gini. Gue juga suka main Mobile Legends ya, kalau sama anak-anak gitu kan ya, main bareng keluar. Mobile Legends itu enaknya tuh main bareng mah. Main bareng sama anak-anak kalau mau mobar. Kalau misalkan mau solo ya solo aja sekalian gitu. Soalnya gak enak kalau tengah-tengah. Kayak ini buru-buru apaan nih, kok ada yang kayak gini. Ini disuruh apa tadi? Itu kah? Gue malah penasaran sama batu ini, Mas. Bentar ya. Dapat ke sono. Ikau yo. Sorry. Oke. Okay. Apa yang keluar di sini nih? Oh ini, aku tuh biji. Wih, ngeri amat. Slow. Dua biji dong men. Aduh. Oh, tadi harusnya apinya jangan dimatiin ya. Ikoyo. Oh, berburu ini kadal terlalu buntut. Amat. By the way, gue pakai di HP kentang ya, jadi kelihatan berat banget nih kalau telepon. Ada. Tawuran amat ini, apa ini? Nih,
Oh, jangan dibawa ke sana. Gitu apalagi 3 men. Itu kalau 3 mat gua. Oke. Kacau banget dah. Oke, kita back dulu lagi ya. Soalnya buat tahu tempat berboranya harus back lagi. Enggak kerasa udah reset ternyata. Oke, kita back lagi. Teleport ke Liyue Harbor. Ngeri amat, sumpah. Baru nyadar gue. Ngeri. Oh ya, ada gue mau ngasih informasi juga nih tentang ini, event ini ya. Lo dapat primo gratis, lumayan. Lumayan 15 tuh. Lo cuma harus ngirimin utusan ya. Cuma harus ngirim karakter, ngutus karakter gitu kan ya di satu misi. Ya, mungkin meski agak lama, 8 sampai 11 jam, kebalik. Monyong. Kebalik. Ya. 8 jam, 8 sampai 11 nih. Nah, yang ini tuh, ini gue udah kirim yang S ini, kalau S ini dikasih 20 primog sama ini. Tergantung kali ya, tergantung misinya itu. Ada material juga. Nah, mending yang A ini kalau ini gini. Terus kalau lo punya teman juga lo bisa nambah kayaknya tuh. Nih, kayak gue ini kan ada kemungkinan bonus 40% katanya kalau sama teman lo gitu kan. Tapi ya gue kagak lah ya, nggak apa-apalah, jarang online juga. Terus kalau misalkan ini ada tanda yang kayak gini, yang tanda panah ke atas ini, berarti persenanya naik gitu kan ya. Kayak apalah ya, jadi pendapatan hadiahnya mungkin akan bertambah mungkin ya, kalau misalkan ini kayak gini. Tuh. Nah yang bikin gue masih pertanyaan itu, apa kalau gue naikin ini, apakah gue bisa pakai gitu di ini, gue coba ya. Nanti aja tinggal panggil lagi. Si kikinya masih bisa dipakai. Oh masih bisa bro, nggak ngaruh apa-apa. Nggak ngaruh apa-apa berarti ya. Nah untuk ngambil hadiah untuk ngelacaknya ini kayak tadi di sini. Ini baru satu, baru kebuka ini juga. Dan selanjutnya ini nih, 23 jam 44 menit masih lama ya. Masih lama. Hadiah bontinya ini gue udah dapet tadi ini. Ini ya hadiah bontinya, buku XP. Oke. Mantap dah. Gue cuma mau ngasih tahu itu aja. Gitu aja untuk hari ini. Sampai nanti di video selanjutnya, oke? Bye. Bye.